Kota Serang, ibu kota dari Provinsi Banten ini menyimpan berbagai macam keunikan. Keunikan tersebut dapat ditemui dari berbagai sudut seperti keragaman warganya, kehidupan sosialnya, ataupun segi budayanya seperti musik, ataupun kerajinan tangannya yang beraneka ragam. Di sudut Kota Serang, yang terletak di daerah Kaujon, Kota Serang, terdapat sebuah loyalitas terhadap kerajinan tradisional, di antara hiruk-pikuk modernisasi. Sebut saja Bapak Hakim. Dia mungkin satu-satunya yang masih setia dengan usaha yang terbilang unik ini. Bapak Hakim memanfaatkan pelepah pisang sebagai bahan baku pembuatan kerajinannya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pohon pisang banyak sekali kegunaan dan manfaatnya. Mulai dari buahnya yang bisa dimakan langsung, ataupun diolah menjadi banyak jenis makanan. Adapun daunnya yang digunakan berbagai bungkus makanan, seperti lontong, lemper, dan masih banyak yang lainnya. Bikin celengan, celengan bambu, celengan kaleng, celengan pralon, terus gantungan kunci, ya souvenir gitu ya, bunga, yang dikemarin sekarang sih sapu lidi, kira-kira 9 macam lah saya bikin pak kerajinan saya gitu, yang udah masyarakat kemarin gitu, yang habis terjual aja gitu. Pelepah pisang adalah salah satu bagian dari pohon pisang. Biasanya, ada di bagian pohon pisang yang sudah berumur dan atau telah berbuah. Bahan baku diperoleh Pak Hakim dari kebun belakang rumahnya. Jika persediaan di kebun belakang rumahnya habis, Pak Hakim pun mencarinya dari tempat yang biasa orang membuangnya. Terkadang, Pak Hakim pun mengumpulkan barang-barang bekas seperti botol bekas cuka, minuman, atau kaleng susu untuk dibuat tambahan kerajinannya. Di tengah semua keadaan yang dihadapi, bagi Pak Hakim, menghadap Ilahi adalah sebuah kewajiban untuk melengkapi keutuhan imannya. Karena Pak Hakim yakin, jika usaha sekeras apapun, akan sia-sia jika tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Pak. Ya, terakhir bukir nangis, gue nangis. Ini masih bisa lain. Pak, tapi dia yang kecil, Pak. Pak. Dia yang kecil. Kecil mana, Pak? Setiap harinya adalah hari yang sama bagi Pak Hakim, yaitu hari-hari yang digunakan untuk mencari sedikit demi sedikit rupiah lewat kreativitasnya. Pak Hakim bukan tidak mau mencari pekerjaan lain. Bagi dia, menciptakan pekerjaan sendiri mempunyai makna tersendiri baginya. Saya kalau bekerja merasa disuruh-suruh orang, Pak. Terus kalau disuruh orang itu kita nggak enak perasaan gitu. Mendingan kita nggak disuruh orang tapi menghasilkan gitu. Kita selalu yang kita andalkan pikiran yang sehat lah gitu. Jadi selalu berpikir bagaimana caranya. Tidak sekolah, tapi saya bisa mencari uang. Ayo, satu kecil. Ya, kayaknya resep aja sisa ini saya jatuhin buat ini. Ini kan hasil pembuangan ini, tuh. Banyak, tuh. Ya, berapa ya, makanya, kalau gitu. Ini apa ini bedanya? Rp20.000. Aduh, siapa? Tidak menggunakan karyawan, Bapak Hakim mengerjakan kerajinannya sendiri dan terkadang dibantu anaknya yang masih sekolah. Begitu juga dengan pemasarannya. Pak Hakim memasarkannya seorang diri dengan ditemani kayuhan sepeda. Pak Hakim berkeliling menjajakan hasil karyanya ke daerah-daerah di Kota Serang. Namun, bukan itu saja. Pria parubaya ini pun menjual hingga keluar kota dalam waktu 2-4 kali dalam sebulannya. Dan dalam waktu yang berhari-hari itu pun, dia lakoni seorang diri. Kalau saya usaha gedebong cuma begini-begini aja, orang nggak banyak tiru. Kalau zaman sekarang, zaman beda loh ya. Jadi bukan dijadikan main-main gitu. Dilihat, tukang seru. Contoh ini, contoh kecil Pak ya. Kalau saya usaha ginian punya mobil aja Pak, hasil jualan ini, orang banyak yang tiru. Sampai saat ini kan bertahun saya punya sepeda. Sampai belasan tahun tuh sepeda saya. Ganti sepeda. Jadi orang belum ada yang meniru. Tak kenal lelah adalah kata yang pantas disematkan untuk Bapak Hakim yang selalu berkeliling menjual barang dagangannya dengan rute yang cukup jauh. Nah, kalau buat pemasaran saya memang merasa bisa lah, karena saya waktu baru punya anak dua, saya pernah jadi marketing Senai 2 tahun lah jadi marketing Senai. Begitu Senai bangkrut, saya bisa ngejualin, jadi cara-cara pemasarannya, targetnya begini saya. Kalau jualan di mana orang saya samperin, saya tawarin. Kita targetnya ada 1.000 orang, kita bawa celengan cuma 10. Habislah masa 1.000 orang nggak beli, tuh punya target seperti itu. Ya.
uang yang dihasilkan memang tidak besar. Tapi paling tidak, ia bisa membeli lauk pauk untuk keluarga di rumah. Oh, kentang Pak, kentang Pak. Mana itu Pak? Bagi Pak Hakim, kebersamaan bersama keluarga sudah sangat berharga. Kebahagiaan yang membuat Bapak Hakim bertahan sejauh ini. Puluh tahun berkreasi, tidak Bapak Hakim lalui begitu saja. Dalam perjalanan kreativitas ini, berbagai macam penghargaan dari luar kota telah dicapainya, serta tak jarang Pak Hakim mengikuti pameran-pameran di luar kota, mengharumkan nama Kota Serang. Harapan pun muncul dikala Ironi menembus kesuksesan kerajinan yang terkenal di luar kota ini. Pak Hakim berharap pemerintah akan selalu peka dalam mengapresiasikan karyanya, serta agar semua masyarakat Serang ataupun Banten mengenal karyanya. Saya harapkan ke seluruh pemerintahan Serang, khususnya di Provinsi Banten ini, saya himbau, coba sih pejabat tinggi jangan duduk di bangku, coba terjun ke lapangan, kunjungin pengrajin-pengrajin aslinya, kunjungin, bina, jangan dengan modal, bina dengan silaturahmi aja gitu. Tetapi Ironi pun seketika menerpa ketika bapak pekerja keras ini mengaku bahwa semua yang ia lakukan beserta karya-karyanya tak mendapat apresiasi oleh pemerintah setempat. Khususnya, ia masih merasa terpinggirkan dengan karya-karyanya ini. Ditambah lagi kesedihan yang muncul seketika dikala hanya 60% perkiraan masyarakat Serang yang mengetahui kerajinan asli Serang ini.